Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Tuhan, karena hingga pada pagi hari ini kita masih memperoleh napas kehidupan dan kesehatan. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita, ada baiknya kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Tuhan kami, atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mulah yang menerangi hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang kami dengar menjadi pelita dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita buka yang menjadi nas renungan buat kita pada pagi hari ini, Rabu 16 Agustus 2023, tertulis dalam kitab Yeremia pasal 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ketika hidup seseorang berada dalam kesengsaraan yang berkepanjangan, dan ketika hidupnya juga berada di ambang kehancuran, dan tiada seorang pun yang dapat menolongnya, maka firman Tuhan selalu mengingatkan bahwa dalam Yesus masih ada pengharapan. Hidup kita ada bukanlah secara kebetulan. Hidup kita berasal dari Tuhan dan Dia terus memeliharanya. Di dalam Tuhan ada pemulihan. Pemulihan hidup dalam kehidupan ini. Itulah kabar baik bagi umat Israel yang mengalami pembuangan di Babel. Tuhan melalui Nabi Yeremia menyampaikan nubuatannya tentang pemulihan bangsa itu. Pemulihan itu akan nyata dalam kehidupan mereka dan nampak dalam suasana kedamaian, dan penyembuhan juga akan dilakukan oleh Tuhan kepada mereka sebagai orang buangan. Allah tidak meninggalkan mereka sendirian, dan Allah juga pasti akan memberikan penghiburan dan kesembuhan fisik dan jiwa mereka yang memohon kepadanya. Itulah anugerah pemulihan itu. Saudaraku yang terkasih, apakah dalam hidup ini kita pernah mengalami masalah, kesulitan yang berkepanjangan dan hingga saat ini tidak kunjung berakhir? Terkadang memang kita dapat merasakan pergumulan yang tak kunjung reda. Tetapi ingatlah, jangan putus asa. Meskipun hidup kita di dunia ini penuh dengan kesedihan dan penderitaan, berharaplah dan bergantunglah kepada Allah dalam setiap situasi yang sulit kita alami. Dan percayakanlah diri kita kepada Allah. Allah selalu ada di samping kita dalam setiap perjuangan hidup kita, dan Dia akan memberikan kesembuhan dan penyertaan serta kesejahteraan yang kita butuhkan akan diberikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku, jika kita mengalami penyakit yang belum kunjung sembuh, pergumulan yang begitu sangat sakit, percayalah dan yakinlah Tuhan akan memulihkan kita. Dan ingatlah apa yang dikatakan Tuhan,
sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Jadi arahkanlah pengharapan kita kepada Tuhan, dan jangan pernah ragukan kuasa Tuhan, karena kuasanya tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan tidak ada yang mustahil baginya. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih ya Allah Tuhan kami. Engkau masih memperbolehkan kami untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus. Kiranya bimbing, ajari, dan mampukan kami agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dan berkati juga kami dalam satu hari ini untuk melanjutkan setiap pekerjaan kami. Jauhkan segala mara bahaya, jauhkan segala penyakit dari kehidupan kami, agar kami bersuka cita untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.